Kan warrior, waduh ini dong jelas ya, GG banget ya. Sayang saya di sini matanya putih coy, lagi ngamuk ya hakinya tuh kelihatan keluar ya. Karakter bagus. Legend hero. Duar. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana akun ya guys. Instagramnya Rintana Gameshop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, hari ini ada game One Piece baru ya guys, udah rilis ya, League of Captains Sea to Ocean guys ya, udah official rilis. Yuk langsung aja kita main guys. Wih, ada storynya ya, Marineford, A Sunny and Windy Day ya. Oke, sini ada Whitebird, All Ready to Go to War, Must Save Ace. Wih, follow the guide. Oke. Wih, Luffy G5 coy. Wih, Akainu guys. Rush, don't let anyone escape. Wih, wah ini keren nih guys. Wih. Ada Marco Whitebird melawan para marine ya. Wih, ada Nami guys. Hi, I'm Nami. I will accompany you on this intense journey. Oke, Nami. Kita lihat skillnya dulu dari si Kuzan. Oke. Gizaru. Wih, Gap. Wow. Mihawk. Mihawk, ayo keluar skill. Wih, gila Mihawk, gila keren guys. Akainu. Wih, lahar-lahar ya. Ya, Whitebird kalah guys. Gila ini GG-nya semua ya coy. Oke, your strength and leadership are not bad at all. Choose a faction to join the war now. Kita join siapa nih guys? Revolutionary Army ya, Marine. Gue gak gitu suka sih, kita pirate saja lah ya. Karena disitu ada Law guys ya. Gue favorit gue si Law soalnya. Oke. Dapat teman siapa ini? Luffy Kid. Dapat Luffy masih bocil guys. Oke, chapter 1 ya. Wah, tutorial dulu nih. Masukin Luffy. Wih, Luffy-nya masih anak-anak guys. Nah, di sini lucunya nih ya, karakter kita tuh ada prajurit-prajuritnya guys. Kayak main apa namanya? Dinasti Warrior gitu ya. Ya, tuh prajurit-prajuritnya juga ikut mukul guys. Musuh juga ada prajurit-prajuritnya gitu ya. Oke. Luffy energy is full, tap his avatar to unleash. Oke. Bocil Luffy bisa apa? Lawannya langsung Gecko Moria cuy. Kita keluarin pedang lagi. Luffy. Luffy masih bocil guys. Wih, level up. Oke, tutup. Wah, masih tutorial ya. Oke, kita ke bar. Langsung gacha. Saudara-saudara, gacha yang normal dulu. Dapat siapa ini? Wih, langsung dapat kit. Oh, langsung dapat kit ya guys ya. Dari tutorial ya. Oke, kita ke expedition lagi. Sekarang kita ngetes sedikit ya. Oke, kita masukin. Nah, confirm. Battle. Fight. Wes, rame ya. Karena ada prajuritnya guys, ada soldiernya jadi rame ya. Oke, gue mau coba yang shield dong. Ah, udah mati musuhnya guys. Oke, level up lagi. Sekarang kita ke if you can ascend, let Luffy handle it. Oke, ke hero. Naikin ya. Saya naikin guys. Nah, lagi. Nah, lagi loh. Oh, masih tutorial guys. Kita belum bisa dinaikin ya. Kita tutup. Oh, masih lanjut guys. Gila tadi ada Luffy G5. Oke, ngelawan para di Algojo. Ini lucu banget ya kakek-kakek. Ujungnya lancip kayak telur. Oke, gue mau lihat ultinya si Kid dong. Kid, ulti kau. Aduh, jangan Luffy, gue mau Kid. Nah, ini Kid. Kebar lagi, gacha lagi kah? Oh, gacha yang tengah sekarang guys. Legend kali satu ya. Dapat siapa ini? Zoro kah? Nami cuy. Yoi, hi, I'm Nami. Oke, sekarang ke... Oh, sini lagi guys. Oke, formation. Kita masukin si Nami sekarang. Nah, Nami di belakang guys. Oke. Ayo Nami. Petir-petir. Lawan Magellan. Wow. Wow, mampus kau. Oke. Udah ada 3 karakter ya. Sekarang ke mana nih? Fitur ya, ke apa nih? Oke, upgrade.
Wow. Physical attack bonus plus 4%. Bisa upgrade lagi kah? Gak bisa ya. Kita ke equipment ya. Nah, di sini juga ada gearnya ya, guys ya. Oke, bisa di-upgrade juga tuh ya. Jadi upgrade, quick upgrade, boom. Nah, sip. Oke. Tutup, tutup. Udah kah? Udah selesai kah? Belum ya. Gua mau masukin gift code soalnya nih. Oke, ada daily task-nya juga ya. Oke, receive, receive, receive. Sip. Sedap. Langsung ke level 12, guys. Gratitude Shop, guys. Level 10, level 20, level 30. Maksudnya apa nih, guys? Hah? Dapat karakter ini kah maksudnya? Wah, gua nggak tahu sih ya. Level offering. Wah, gua nggak tahu sih, guys. Oh, mau hadiahnya yang ini mungkin ya. Nanti aja lah ya. Ke main kita sekarang. Oke, sekarang kita mampir dulu ke fanpage-nya ya, guys. Ke Facebook-nya ya. Kita ada event apa sekaligus kita masukin gift code, guys. Oke, League of Captain Sea2 Ocean ya. Ada gift code-nya tuh ya. LOFC Sea2 Ocean ya, mesti diingetin, guys ya. Oke, ada apa nih? First top up. Oh, first top up dapat Marco the Phoenix Epic. Wow. Ada gift code nih, guys. Ternyata gift code-nya ada dua kah? Ya, satu thank you, satu lagi LOFC Sea2 Ocean ya. Ada server baru juga ya, yang Zoro ya, server 2. Oke, udah enggak ada lagi ya. Oke, teman-teman, kita langsung aja masukin gift code-nya ya. Di sini masukin gift code-nya pakai ini, guys ya, di chat ya, di paling bawah kiri ya ada chat. Ini slash GC ya. Udah gitu tadi thank you ya. Thank you. Kita send. Oke, barusan slash GC thank you ya. Itu muter doang, guys. Ya gua juga enggak ngerti dapatnya dari mana ya. Di sini ada mailbox enggak sih? Ya, kita coba yang kedua lah ya. Slash GC LOFC Sea2 Ocean, guys. Apakah dapat? Mana ya? Dapat kah? Gua enggak ngerti bedanya dapat apa enggak, guys. Di sini enggak ada ini ya. Enggak ada kotak posnya, cuy. Slash GC, GC-nya kecil kali ya. Coba ya, LOFC Sea2 Ocean. Oke. Nah, dapat, guys. Oh, berarti yang tadi yang thank you enggak dapat, guys. Belum dapat ya. Coba kita lagi ya. Kita slash GC thank you. Oke. Nah, ini baru dapat ya, mantep. Lumayan kan, lumayan. Udah gitu katanya ada lagi, guys. Slash GC LOFC 50k katanya, guys. Coba ya. Bisa apa enggak nih? Oh, bisa. Wow, lumayan. Katanya ada lagi, guys. GC LOFC VIP. Cus. Dapat Nami, mantap. Nami coy, waifu gua sama Boa ya, Yamato juga sih. Oke, jadi gift code-nya ada 4 ya, guys ya. Udah gua tulis di deskripsi video ya, kalian bisa cek di sana. Sekarang kita ke gacha ya. Gacha wow, di sini udah warna-warni ya. Coba kita lihat ke library ya. Unstable network reconnecting. Aduh, jangan dulu dong. Oke, di sini ada Whitebird. Gila Whitebird ya, sangar banget ya. GG guys, dia Vanguard ya, tanker ya. Di sini ada Swordman, ini warrior. Vanguard itu kayak tanker ya, Marksman itu archer jarak jauh, Assassin itu ya biasalah ya, tukang bunuh, guys. Si siapa Kizaru ini Assassin ternyata, guys. Marksman itu waduh ace. Ini keren banget ini ya. Marksman ada ace yang merah ya, berarti yang GG S ya, guys. Yang itu ada Enel juga di sini. Chopper ya, Chopper Marksman ya, tapi dia jurus-jurusnya bisa ngeheal, guys ya. Udah gitu Marco juga GG banget ya, Marco-nya ya Marco Phoenix ini ya. Oke, untuk di Vanguard ya, tanker paling GG jelas ya, WD Whitebird. Ada Luffy Gear 4 juga, guys. Ya dua inilah ya paling atas kiri pokoknya paling GG lah ya. Kuma. Ah, ini sebenarnya juga bagus harusnya sini Aokiji ya. Harusnya dia bisa nge-freeze, guys, skill-nya ya. Coba kita lihat ya. Benar enggak bisa nge-freeze di sini? Physical damage when enemy frozen, chance to stun ya. Stun ya, sama aja lah ya, stun sama freeze ya. When enemy defense status, physical defense, knock enemies down. Oke lah ya, lumayan bisa nge-stun juga dia, guys ya. Untuk swordsman, warrior, waduh ini dong jelas ya, GG banget ya. Sayangnya di sini matanya putih, cuy, lagi ngamuk ya hakinya tuh kelihatan keluar ya. Wah, ini sih keren banget ya. Houshoku Haki second slash, one slash, one hand man. Sayangs gain 25 0,5 per level persen physical attack. Ya harus aja sakit banget sih. Oke lah, yuk langsung aja kita gacha ya. Semoga dapat yang bagus ya. Request 10 kali.
Woi, karakter gue mana? Karakter gue, karakter dong. Aduh, ini mah bukan karakter ya. Army 3, guys. Navy Soldier 5, Pirate 1, Pirate 6. Ya elah, masih ada 15, guys. Yuk, lagi yuk. Ini kalau gacha yang sini kayaknya nggak bisa dapat yang bagus ya. Oh, mungkin musuh yang legend ya, guys. Yang normal busuk, guys, yang normal ya. Oke, cus. Jangan reconnecting dong, jangan DC dong. Oke, waduh, waduh, waduh. Ya, masuk gate, gue nggak tahu masuk gate tuh di level berapa ya. Oke, dua lagi. Satu lagi. Cus. Waduh. Oke, ini 1400. Waduh, gue punya diamond baru 1400, guys. Sementara gachanya legend kali 10. Ini 2 can get legend great hero. Oh, tapi sama aja lah ya. Ini 2500, guys. Gua ada 1400. Ya sudah lah ya, kita gacha single-single aja lah ya. Oke, single pertama. Ayo dong, kasih gue yang bagus dong. Aduh, lagi, guys. Aduh, karakter dong, karakter. Ah, gila, soal lagi, guys. Oh, enggak, Tom. Ya ampun. Oke. Terakhir kayaknya ini ya. Ah, gila. Oke, masih ada bisa satu kali lagi, guys. Wah, gila, dapetin karakternya susah banget di sini ya. Kayaknya sih musuh yang legend kali 10 ya, musuh pakai diamond, guys. Sedih ya, gacanya busuk ya, guys. Ya, di sini ada market ya. Belum bisa. Ini ada ranking juga di sini. Wow, gua udah wah, gila parah sih. Oh, arena ya. Arena gua belum cobain arena, guys. Ada bar di sini. Oh, ada mailbox juga di sini nih. Nah, ada notice di sini. Ya, notice sama ada mail ya. Coba kita lihat mail ya. Nggak ada apa-apa ya, guys ya. Oke, di paling atas kanan ada battle. Di sini ada world boss ya. Cuman mesti join guild dulu baru bisa. Ya, gue masih level 13 sih, guys. Oke, barusan dari quest gue dapet diamond lagi tuh, guys. Bisa gacha lagi ya. Yuk, kita hajar lagi yuk. Ya, masih ngeteng ya, guys ya. Harusnya sih multi sih. Oke, aduh, kapten 2, guys. Kasih gue yang bagusan dong. Aduh, yang bagus please. Karakter bagus. Legend hero. Duar, dapat brok. Lumayan. Ya sudah lah ya, lumayan dapat brok, guys. Meskipun biru ya. Lagi yuk, terakhir ya. Set. Karakter. Aduh, army 7 apa pula itu. Ya sudah lah ya, lumayan, guys, dapat brok. Oke, kita langsung tes aja ya. Bisa masuk 5 orang kan nih sekarang nih, guys. Brok masuk. Oh, oke, bisa ya. Jadi ada brok, ada Kit, ada Luffy Kit. Ada Zoro Kid sama ada Nami, cuy. Let's go. Oke. Kita lihat kehebatan Brook. Brook ini archer ya. Jadi sama si Nami sama tuh, guys ya. Archer dari belakang ya. Oke, untuk si Zoro Kid dia tanker, guys ya. Si Kid juga tanker, warrior si Luffy, cuy. Oke. Ya, masih gampang sih. Soalnya masih level-level awal sih. Oke deh teman-teman, saya misiin aja ya. Game One Piece yang baru ya, guys. Liko Captains ya, Sea to Ocean. Buat kalian yang mau download, linknya ada di deskripsi video ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, lupa komen, ngomong saya apa-apa yang belum. Kita kembali berikutnya besok, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, guys, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.